Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abi, sekarang saya akan mengajak Anda belajar sama-sama membuat masker ya. Jadi kita gak usah beli, kita bisa bikin sendiri masker terserah mau mau model apa, terserah kita. Oke? Jangan lupa subscribe dulu, like, comment, and share. Oke? Lanjut. Oke, langkah pertama kita bikin patron. Nah, saya ini udah ada garis ya, garis atas, garis bawah, garis samping. Dari garis bawah itu 3,5, dari 4,5, 4,5 inci, atas 4,5 inci, bawah 1,5 inci, lalu kurangi 1 inci, kurangi juga 1 inci. Nah, udah gitu tarik garis lurus dari enggak itu dulu, turun 1 inci, naik 1 inci juga, lalu tarik garis dari atas ke bawah ya, atau dari bawah ke atas juga enggak apa-apa, sama aja. Nah, lalu dinaikin, bikin titik 1,5 inci dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas ya. 1,5 ini untuk lengkung ya, untuk lengkung nanti. Nah, udah gitu lalu ditarik dari kiri ke kanan, dari titik ke kiri, titik ke kanan, ditarik jadi seperti ini ya. Nah, sekarang dibikin lengkung, dikira-kira, tapi itu udah ada patokannya yang 1,5 tadi ya, tapi kurang lebihnya nggak apa-apa. Mungkin Anda yang hidungnya mancung bisa ditambah 1,5 atau segimana gitu, bagaimana. Tapi ini juga kalau menurut aku udah nyaman untuk ukuran wajah orang Indonesia mah ya, ini juga udah nyaman. Nah, sekarang digunting, gunting ya. Guntingnya digunting di pas aja, jangan dikasih lebih untuk jahitan, soalnya ini untuk mau pakai bisban pinggirannya, mau pakai bisban sekaligus tali ya. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Ya, di deh patronnya. Untuk langkah berikutnya, persiapkan kain perca ya. Saya pakai ini kain yang tipis georgette, tapi didobel. Nah, sekarang digunting 4 lembar sekaligus. Ini untuk satu masker itu 4 lembar sekaligus ya. Diguntingnya di pas aja, guntingnya di pas aja, nggak usah dikasih lebih untuk jahitan, nggak usah, di pas aja, langsung digunting pas patron ya, pas pola. Ini udah punya 4 lembar ya, 4 lembar itu dengan patron ini. Oke. Untuk selanjutnya, siapkan bisban ya, dengan lebar kurang lebih 2 cm atau 2 lebarnya seberapa, apa, 1 inci atau 2,5 cm ya, atau 2 cm juga, tapi lebih baik 2,5 cm aja. Panjangnya kurang lebih 1 meter, tapi nggak nyampe 1 meter, 80 sentian lah untuk satu masker ya. Oke, nah ini seperti ini ya. Langkah berikutnya kita akan menjahitnya ya.
Nah, disatukan semuanya 4 lembarnya, lalu dijahit tengahnya yang lengkungannya itu dari atas ke bawah ya, dijahit dari atas ke bawah lengkungannya, disatukan, disatukan. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu tarik yang di atas, yang di bawah itu diberalukan lah kata orang Sunda mah ya. Nah, dibalik yang atas sama yang bawah itu ditarik berlawanan gitu. Nah, ini kan jadi terbalik, jadi jahitannya ada di dalam ya. Lalu dijahit pinggirannya ya. Pinggirannya sekelilingnya dijahit, dirapikan, dimatikan itu dipaten gitu ya. Dijahit sekelilingnya. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu digunting pinggirannya, dirapihkan ya. Dirapihkan, digunting sisa jahitannya itu. Sisakan sedikit aja, yang penting jangan tergunting itu jahitannya ya. Oke, nah seperti ini dirapihkan ya. Nah, udah rapihkan. Selanjutnya pasang bisban, oke. Lalu mulai pasang bisban ya. Setelah corong dipasang, lalu bisbannya dirapikan. Dan pasang bisbannya, pasangnya kiri kanan dulu ya. Kiri kanan dulu. Kiri kanan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas itu ya. Kiri kanan dipasang dulu. Yang atas sama yang bawah itu belakangan, sekaligus bikin talinya untuk nempel ke pingin nanti ya. Kiri kanan dipasang dulu sebannya ya. Nah, sekarang atasnya, atasnya sekelilingnya langsung dibikin tali ya. Tali untuk kuping itu 7 inci, 7 inci. Nah, lalu talinya itu kurang lebih 7 setengah atau 7 inci ya. Talinya itu kurang lebih 7 setengah atau 7, tergantung kita kepalanya besar atau mukanya besar atau kecilnya ya. Langsung langsung. Nah, untuk yang satunya lagi nanti di sambung secara manual saja, dikira-kira nanti disambung di luar, disambung tersendiri gitu ya, terpisah. Nah, sekarang digunting. Nah, sekarang udah jadi. Ini aku bikin warna-warni ya, rupa-rupa model ya. Semoga Anda bisa mengikutinya ya, sempat mencoba, dan mudah sekali kan, gak ribet kan. Tukang jahit mah gak usah beli, masker aja mah oke.